Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengubah nada notifikasi di HP Realme C35. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi teman-teman, pertama di sini kalian masuk terlebih dahulu ke aplikasi setelan. Nah, di halaman setelan ini teman-teman bisa masuk ke opsi suara seperti ini. Lalu di halaman suara ini teman-teman bisa langsung scroll aja. Di sini teman-teman akan menemukan ada opsi suara notifikasi default. Saya akan klik di sini. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan yang teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat. Di sini saya menggunakan untuk suara notifikasinya ini keceriaan. Nah, untuk mengganti teman-teman cukup scroll aja ke atas ke bawah. Ini ada beberapa pilihan untuk suaranya. Contohnya di sini saya akan mengganti ke simple ini. Nah, ketika selesai, teman-teman bisa langsung klik di opsi OK ini. Atau di sini juga teman-teman bisa tambahkan suara yang teman-teman punya ya teman-teman. Klik di tambahkan notifikasi. Nah, ketika teman-teman mempunyai suara atau musik yang akan teman-teman jadikan di sini untuk suara notifikasi, teman-teman bisa langsung pilih. Tapi karena di sini tidak ada, saya akan tetap menggunakan yang tadi aja ya teman-teman. Dan ya, itu aja tutorial dari saya bagaimana caranya mengganti nada notifikasi di HP Realme C35. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa!